Jadi saya itu pakai untuk kakinya atau akarnya ya, yang penting keserasiannya dengan gerakan dia. Karena dasarnya kayak ini, cuma dua akar ini. Dua akar? Dua akar, begini. Cuma dua begini. Nih, ujung akarnya ini yang sepecah. Dipecah? Ya. Jadi dia akar yang sebenarnya ini sampai di sini. Sampai di sini. Itu dipecah di usia berapa, Pak? Masih kecil. Oh, masih kecil. Masih kecil. Tapi kalau misalnya ukuran sudah segini, Pak, jadi dipecah? Cangkok mami ya. Oh, cangkok. Cangkok dulu. Masih bisa dipecah, tapi tidak membuang anak-anak akar. Iya. Masih bisa dibala, masih bisa. Tapi saya kan tidak terlalu perlu juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai Nusantara dimanapun semua berada. Apa kabar? Semoga hari ini semua sahabat bonsai masih dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun. Di video kali ini saya berada di salah satu galeri bonsai seorang seniman bonsai yang ada di Kota Makassar. Kita akan tanya-tanya. Kebetulan beliau ini adalah spesialis asam Jawa ya. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat yang baru saja berkunjung ke channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info-info tentang bonsai dari channel saya. Mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Alam Raya Channel yang masih setia dalam mendukung channel kami. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam berkarya. Iya. Halo Pak Sam. Halo. Apa kabar Pak Sam? Ya, ini lagi ngapain Pak Sam? Dikoreksi kembali ini anunya, penyakit-penyakitnya dan hasil diukir. Oh, diukir Pak ya? Ya. Oh, bukan pelintir ini Pak? Bukan. Kita cuma memakai cutter saja ini. Oh, pakai cutter? Pakai cutter. Cara bikinnya ini. Kebetulan ini dari biji. Dari biji? Bahannya ini dari biji, baru berumur 2 tahun lebih. 2 tahun lebih sudah ya. Segini dari ya. Biji? Di pelintir ya? Ya. Ya dasarnya ini akarnya cuma dua. Tapi karena bentuknya terlalu kaku, ya diukir pakai cutter. Jadi cara mengukirnya bagaimana Pak? Karena saya tahu kan asam Jawa itu rentan dengan kematian. Ya itu. Bahkan tidak banyak orang yang bisa membudidaya pohon asam. Kita gurat itu cuma menggurat saya garis begini saja. Kita tunggu barang satu bulan, baru itu hasil guratan kita susul kembali, ambil bagian bawahnya. Iya. Ambil bagian bawahnya itu guratan, jangan itu luka yang sembuh, jangan diambil bagian sebelahnya, bagian bawahnya diperlebar. Jadi biar dikasih tembus, semua digurat. Kalau sebelah jadi ganggu, tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Jadi pengerjaannya ya. Sekaligus atau bagaimana Pak? Bertahap. Iya, berkala dia tiap 2 bulan. Tiap 2 bulan nih? 2 bulan, saya kurang lebih 2 bulan. Sama dengan yang ini, yang di bawah ini. Oh, ini juga ada pohon asam. Ini usianya berapa ya Pak? Sama. Sama 2 tahun ya, juga Pak? 2 tahun lebih. 2 tahun lebih. Begitu juga ini. Jadi tadinya sudah sembuh, saya gurat lagi kembali ini. Nah tutup tadi ini, dia sudah tutup ini. Oh, ketika kambingnya sudah menutup? Menutup, buka lagi. Dibuka lagi? Tapi bagian bawah yang diambil, jangan diambil bagian atas. Dari cuma satu sisi Pak? Dari sisi. Satu sisi dari sini? Iya.
ini kan tidak terganggu ini. Ini yang bagian bawah karena jalur makanan sudah terarah nih. Iya. Yeah. Sesuai dengan kambingnya ini sudah mengikuti nih garisan yang sudah digores. Luar biasa. Ya, tembus sampai belakang ini. Ada orang yang takut sampai belakang, ini. Ditembus. Luar biasa karyanya, Pak. Kalau satu kaligus digores tembus begitu, lantas dikasih lebar lukanya, satu kaligus ya mutlak matinya. Iya. Kalau ditunggu sembuhnya dulu, baru di baru diukir lagi kembali. Jadi sebenarnya terpelintir. Nah, kita lihat praktiknya, Pak ya, praktik langsung. Jadi cuma sebelah ya dulu kali, yang sebelahnya jangan, karena jalur makan di kambing itu tidak terganggu. Ini yang ini terganggu. Ini bisa sampai ke belakang ini. Bukan pokoknya yang dipelintir. Ini dibukai ulang seperti ini, sudah 2 bulanan baru bisa jalan lagi. Kalau tidak bisa dipelintir. Setiap 2 bulan sekali, Pak Di? Iya, tempat-tempat berbeda. Baik ini kayak ini kan, ini. Dua bulan berikutnya tumbuh ini dia di sini kerja. Oh, kita kerja yang lain lagi. Yang lain lagi atau pohon lain. Jadi tidak bisa langsung ditambung di sini. Tidak bisa sembuh. Berarti sembuh dari cuma satu sisi depan saja dulu, Pak Di? Iya. Kalau misalnya sudah sembuh nanti belakangnya lagi. Iya. Dengan pohon yang sama, tapi tempat yang berbeda. Tempat yang berbeda di pohon itu. Ya, ya. Misalnya kalau 2 bulan kemudian ini sudah sembuh. Ini kan sembuh. Bisa jadi kita mulai dari sini lagi. Ya, sebelah sini lagi. Pohonnya salah tetap di dia. Iya. Kalau ini bukan gue lagi, disitu dia terganggu betul. Tapi kalau tempat lain kan ini lagi. Ini sambil proses kesembuhannya. Sekerja lagi yang di bagian lain di pohon tersebut. Jadi sahabat bonsai, kebetulan Pak Nur Sam ini salah satu legend yang ada di Kota Makassar. Jadi untuk pebonsai-pebonsai yang ada di Sulawesi Selatan, khususnya Makassar, beliau cukup dikenal. Seorang legenda, spesialis asam Jawa ya. Spesialis asam Jawa. Di mana di sini bahan-bahan bonsainya semua kebanyakan pohon asam. Tapi Pak, saya mau tanya, ini kenapa Bapak bonsai-bonsainya memilih asam Jawa? Rata-rata kecil. Ya, itulah suka selera ya, selera saja. Karena beberapa tahun yang lalu kan sempat juga berburu apa ambil yang besar. Ya. Cuma memang kesenangannya di kecil, bukan berarti bukan besar. Target paling medium gitu. Ya, paling medium. Baru kenapa memilih asam? Ya. Asam Jawa itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah ya, bagaimana? Ya, kalau kita mau berburu asam gimana? Kecuali tempat sampah. Oh, iya. Berburu asam paling ada di tempat sampah. Nih. Kalau mau berburu asam di pohon asam, bawahnya pohon asam tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Nah, atau di dapur ada? Biasanya di dapur asam itu? Yang tumbuhannya, buahnya yang jatuh tidak bisa hitung. Karena beginian kan cara tumbuhnya saling membunuh. Kalau dia tumbuh berkelompok itu saling membunuh. Makanya di alam itu jarang asam, begitu tinggi-tinggi 9-2-3 jarang. Banyak awalnya, mungkin dia tumbuh sekitar 5-10 dan seterusnya tuh. Ya. Tapi ujung-ujungnya nanti 1-2 dia tumbuh yang hidup. Nah, begitu juga kalau kita hasil galian, bukan lagi, ya banyak nukul hasil galian. Tapi misalnya pilih yang kecil. Nah, hasil galian itu, kapan kita tidak terlalu tahu juga caranya, ya. Bisa-bisa kalau kita gali 10 untuk kalau hidup 1-2. Nah, ini Pak yang mau tanyakan ini. Asam Pak, kan tidak jarang orang yang bisa budidaya pohon asam seperti ini. Itu ketika misalnya dari pot seperti ini kita mau pindahkan ke lebih kecil. Iya, pot yang lebih kecil itu rasanya seperti apa, Pak? Biasanya mati itu, Pak. Iya, begini, berbanding terbalik itu kalau awal menanam biasanya kalau artinya kita mau pakai ini kan ground pot namanya. Iya. Dari awal itu ya ground.
dari awal itu baru ditanam agak besar. Ya. Begitu sekitar 2 tahun atau 2 tahun lebih agak besar, justru potnya diperkecil. Ya. Nah, caranya kita pakai cangkok akar atau dengan cara mematikan sebelah, memotong sebelah akar. Mematikan dari satu sisi, ya, satu sisi saja. Ibaratnya kalau kita menggaris ini bagi dua, sebelah saja diganggu akarnya dulu. Dipotong. Timbun. 2 bulan berikutnya atau 2 bulan lebih, ini kan otomatis sudah sembuh kita. Kerjalah yang sebelahnya. Pada saat dikerja sebelahnya, bisa langsung diangkat. Berarti dua kali pengerjaan, Pak? Dua kali pengerjaan. Kalau mau pakai satu kali pengerjaan, ambil dengan media aja. Iya. Ambil dengan medianya. Paling yang dibuang akar-akar yang besar, yang kecil. Begitu juga cara memotong akar. Daripada jumlah akar yang banyak kita potong, lebih baik yang besar kita potong satu, tetapi panjang. Yang panjang itu, jadi semasa lukanya cuma satu. Itu saja. Jadi saya nanti ke Cipinda ini biasa dicampur akar. Kalau ke Cipinda yang ke ini targetnya berapa tahun lagi, Pak? Saya tidak terlalu besar, palingan 2 tahun lagi. 2 tahun lagi baru kita ke Ikan Kaleng. Sebesar Ikan Kaleng. Sebesar Ikan Kaleng. Iya. Sudah mentok nih saya. Tidak di drone langsung ke sana, Pak? Ada yang seprogram juga jalan-jalan, tapi yang begini-begini. Ada yang seprogram tanam dengan potnya, ada yang selalu di samping. Ada yang sudah kayak ikan kering itu sudah ada. Sudah, ya. Tadi? Bisa, sudah pula. Pohon asam, Pak. Ini usianya berapa, Pak? Itu 19 tahun lebih. 19 tahun dalam pot seperti ini, tadi, ceper? Ya. Wih, luar biasa. Dari biji 19 tahun. Keren. Ini pengelosan dengan pot ini ditanam. Oh, ini sudah di los, Pak, ya? Ya, los pot dengan potnya ini. Oh, dengan pot. Potnya ditimbun di tanah. Iya, timbun di tanah. Sudah berapa tahun ini, Pak, asamnya? Ini sudah lebih 10 tahun ini. Lebih dari 10 tahun, iya, dari biji? Iya. Sudah pernah jadi, dibongkar lagi. Oh, jadi iya. Dibongkar lagi, dinolkan lagi. Iya, dinolkan lagi baru. Dari biji juga. Dari biji juga. Ini dalam ground seperti ini sudah berapa tahun? Kalau ini baru, belum ada 1 tahun. Belum ada satu tahun, iya, terus ini? Iya, sampai di atas. Wih, luar biasa. Cepat juga perkembangannya, Di. Iya, karena difokuskan cuma satu batang saja yang anu di ini, di kasi los. Oh, di los. Iya. Itu kalau mau los enggak perlu terlalu banyak batang. Ini sudah ada perubahan sedikit anunya. Ini juga diukir. Diukir juga, Di? Iya. Memperlihatkan tampak ketuaannya. Tapi memang sudah tua. Memang sudah tua. Dari jari-jarinya sudah ada, ya. Nah, jadi nanti tinggal dipotong di sini. Oh, di sini? Langsung di sini. Small berarti, Pak, small. Masih ada dipotong, ya. Langsung buang lagi ini. Baru dikasih masuk ini, kan. Luar biasa. Di lebih dari 10 tahun pohonnya, cuma targetnya cuma small. Luar biasa. Ini baru namanya legend. Seniman bonsai. Bukan instan. Nah, ini kita kembali ke ini pohon yang pertama tadi, Pak. Tampak depannya mana, Pak? Ini. Tampak depan begini. Turun begini. Oh, dari sini, ya? Ini. Dari sini? Ini. Wih, luar biasa. Ini dipelintir dulu, Pak? Ya, dipelintir jalan dulu, diputar. Ini kan jaraknya waktu masih kecil kan berjauhan begini jaraknya. Oh, berjauhan? Ya. Pas membesar? Ya, cara tumbuhnya asam itu. Selain memanjang, diameter juga bertambah. Diameter juga bertambah. Jadi beku rapat itu pencabangan. Jadi teman-teman yang mau bonsai asam, kasihkan jarak. Kapan dari kasih jarak, akan beku sambung-sambung pohonmu. Nah, ini. Nah, akhirnya ada apa anunya, beku rapat begini, sop. Mantap. Nah, itu ada biasa pelintiran begitu dengan caranya ngelukai mami. Tinggal dilukai. Saya enggak kulukai. Karena kenapa dia sudah magelambir mudanunya dengan cara apa mau membingkok bentuk pemotongan V. Maksudnya pemotongan V yang seperti apa, Pak? Kalau kita mau menekuk keras,
ditekuk. Ya, menekuk keras tanpa lengkungan-lengkungan ini yang ekstrim. Kita lihat pohon asamnya. Rata-rata bunyi gitu. Bahan bonsai asam dari biji. Rata-rata usia 2 tahun. Usia 2 tahun Pak ya, yang kecil-kecil ya, ini. Iya, yang kecil-kecil 2 tahun, 2 tahun lebih. Ada yang. Jadi memang dari kecil sudah diprogram seperti ini, diprintir lalu dibuat sayatan-sayatan seperti ini. Jadi yang saya mau tanyakan ini Pak, asam ini kan biasa kalau lama di wadah seperti ini asamnya tidak teratur, semrawut. Ya. Ini bagaimana caranya ini Pak bisa tertata seperti ini? Ya, jadi seperti kita ketahui bahwa pohon atau bonsai umumnya kita mulai dari pondasi, akar, kaki, ya. Ya kaki. Umumnya di kaki. Nah, kalau basic paling tidak dua akar, dua akar. Tidak mesti juga keliling, karena kalau keliling itu ada kecenderungan dibikin. Alaminya biasa ditinggalkan. Iya, hilang secara alami. Ya ada. Kalau pohon-pohon lain atau pohon-pohon yang tertentu kayak yang cukup tidak apa, oke-oke saja. Iya. Tapi kalau seperti asam, kayaknya nggak terlalu perlu juga begitu. Bukan nggak bagus. Nah, tetap diperhatikan, akar, kaki, baru gerak batang, toh, gerak dasar, gerak dasarnya ada. Itu mesti dikasih ketemu betul anunya. Alurnya Pak ya? Alurnya. Nah, begitu juga kita perhitungan batas pemotongan-pemotongan. Iya. Yeah. Karena umumnya agak besar, berhubung kecil-mengecil dan seterusnya. Mengerucut. Ya. Cuma kalau saya secara pribadi tidak terlalu tergantung di situ. Iya. Karena saya kan satu, cuma bagusnya begitu. Nah, jadi saya itu rata-rata sudah program makanya. Cuma ya cuma tidak mutlak-mutlakan bahwa mesti semua penjuru, bukan berarti tidak ada sampel, semua penjuru ada. Ada yang sampai 5-7 ada. Jadi saya itu pakai untuk kakinya atau akarnya ya, yang penting keserasiannya dengan gerakan dia. Karena dasarnya kayak ini, cuma dua akar ini. Dua akar? Dua akar, begini. Cuma dua begini. Nih, ujung akarnya ini yang sepecah. Dipecah? Ya. Jadi dia akar yang sebenarnya ini sampai di sini. Sampai di sini. Itu dipecah di usia berapa, Pak? Masih kecil. Oh, masih kecil. Masih kecil. Tapi kalau misalnya ukuran sudah segini, Pak, dipecah? Cangkok mami ya. Oh, cangkok. Kita cangkok dulu. Masih bisa dipecah, tapi tidak membuang anak-anak akar. Iya. Masih bisa dibala, masih bisa. Tapi saya kan tidak terlalu perlu juga itu. Kalau untuk media tanam Pak, untuk asam itu seperti apa Pak media tanamnya? Artinya untuk asam ya? Iya. Bahkan ya untuk yang berdaun kecil atau berdaun menunggu itu saya pakai. Kalau pasirnya sekitar 70. 70 campur? Tanahnya 30%. Tanah campur ya, pasir. Iya. Perbandingan 70-30 Pak, Di. Iya. Sementara saya pakai juga pemupukan itu kompos. Kompos. Ini sih, kohe. Kohe kambing. Katarati itu. Dan sekam sedikit. Sekam sedikit. Iya. Karena saya enggak terlalu kejar cepat besar. Yang penting yang terutama itu apa Pak? Yang saya suka gayanya. Oh. Dan makin tua begini pohon asam itu tidak membohongi, seperti ruas makin merapat. Iya. Jadi perlu diingat kembali, bukan instan yang saya bikin. Bukan instan. Bukan. Tapi proses Pak ya. Proses. Penikmat proses Pak. Bukan juga maksudnya itu kalau instan jelek, tidak. Iya. Bukan jelek. Karena saya sendiri yang mau nikmati. Oh, untuk nikmati. Ya. Tidak dikomersikan Pak, nah. Tidak dijual bahannya ini. Susah sekali saya jual. Sulit untuk dijual Pak ya. Sulitnya bagaimana Pak? Nggak tahu ya, yang namanya barang seni biasa kita.
ketemu orangnya baru bisa sesuai harganya. Kalau tidak ketemu orangnya, mahal lagi. Yang namanya seni padi, ya. Kalau misalnya semahal apapun orang mau beli, tapi kita masih suka. Ya, makanya itu seperti gaya-gaya yang saya pakai tidak terlalu terikat sampai lima tidak gaya terikat. Dasar. Bukan tidak ketemu lima gaya dasar. Iya. Tapi sudah kulewati mi. Iya. Sudah dilewati mi itu lima gaya dasar. Apa saja itu Pak, kayak lima gaya dasar itu? Formil, miring, menggantung, slanting, ya, ya, kesket, ya. Itu kan, bunjin. Ya, itu kan sebutan-sebutan sementara atau apa, kenyataannya pohon kan yang hidup, mana ada pohon sama. Jadi sahabat bonsai, seperti itulah tadi kita berbincang-bincang dengan Pak Nursam, salah seorang seniman bonsai spesialis asam Jawa yang ada di Sudiang, Kota Makassar. Sebagaimana tadi kita telah membahas bagaimana cara membuat pelintiran dengan teknik ulir, membuat kesan tua pada bahan bonsai asam Jawa sejak dini. Kita juga membahas tentang membuat perakarannya, tentang media tanam, hingga tentang memindahkannya cara dari ground ke pot. Semoga yang sekedar bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu berbuat baik. Salam bonsai, salam otak kanan. Jangan lupa subscribe dong.